Hey, yo, what's up guys? Kembali lagi dengan gue Randy. Seperti biasa, gue mau bikin video TikTok. Kalau kalian suka video gue, jangan lupa like, comment, dan share, oke? Langsung ke videonya aja, let's go! Apaan nih? Kata-kata yang berawal dari si... Gak gitu juga, bang. Silit. Apa nih, nenek? Ya Allah, nenek. Parah. Kelemahanku cuma satu, yakin ketawa luar. Nice. Pengen ketawa tapi takut dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar kabira. Adonan Allahu Akbar walillahi lakbar kabiru anjir. Ngejadi sedih malah viral pada masanya. Iya benar, ini video lama sih. Nikah pesan paket kurirnya suami sendiri. Kurirnya suami sendiri. Wait. Astaga. Kurirnya sangat tidak ramah, saya kasih bintang 1 WKWK. Lihat komennya, bintang kejuara, paketnya dibanting. Dia yang nganter, dia yang bayar. Bener guys. Banyak lagi, banyak banget lagi paketnya, anjir. Aduh, parah. Apa nih? Kalau misalkan puasa terus mandi, nggak sengaja gayungnya ketelan, itu batal gak? Batal bro, soalnya salah satu syarat orang berpuasa adalah berakal, lu enggak. Bener, emang lu enggak berakal anjir. Hai, terkadang logika bisa membuat logika. Ya. Selain pura-pura bahagia, aku juga pernah pura-pura kenyang di rumah orang. Langsung diulti. Kamu tau gak alasan kenapa aku enggak? Ya, alasan. Post kamu di social media. Apa? Karena aku takut. Apa? Tiba-tiba ada yang DM gue, kak. Pacar kita sama. Enggak sih. Kalau menurut gue, dia biar dikreatin masih jomblo aja sih. Ya kan? Bener gak? Setuju gak? Ya kan? Pas baca komen, padahal takut dikira udah punya cowok tuh, bener tuh, kayak gitu tuh. Kalau cowok aja ya kan, udah pacaran ya kan, kalau kita nggak ngepost ceweknya ya kan, terus marah gitu. Kok kamu nggak ngepost aku sih, peta aku sih, tai. Apa nih? Wah gawat ya, sudah bangkit. Tunggu. Dari suaranya sih nggak asing guys, kayak pernah denger gitu. Tuh kan, gue bilang apa? Ini nih, yang suka bangunin sahur tuh. Dari 2000 kapan tau? Dari 2000 kemarin juga iya dia tuh. Nanti tuh, menu sabun-sabun bumi tuh akan dibangun sama dia nih. Siap-siap aja nih. Ya ampun, waktunya aku membangunkan wahai makhluk bumi. Makhluk bumi.
Berkata kasar tidak membatalkan puasa jika berkatanya seperti... Emang iya? Berkata kasar itu di bulan puasa itu gak batal. Emang iya? Seperti ini. Kasar, kasar, kasar. Gue kira itu kata-kata kasarnya tuh anjing itu loh, kayak apa gitu. Ternyata kasar, kasar, kasar. Player ML menangis melihat video ini. Oke. Nanti kan main ML dulu bulan Ramadan. Iya benar. Kalau pro player kalau game ML tuh yang suka main ML tuh emang benar tuh. Berkata kasar. Gue juga main ya kan main ML. Ya kayak gitu lah. Next. Apa nih? Lagi ngapain guys tuh? Ceweknya anjir. Kok gitu? Positive thinking aja. Dia tuh lagi nangis. Kayak tahu alur ceritanya. Positive thinking, dia di jalan terus jalannya rusak. Di luar Nurul nggak habis pikir Herman gua. Heran anjir. Itu kayak lagi dia apa ya? Lagi ya gitulah. Next. Aneh. Anak monyet lempar batu ke pengunjung langsung kena marah ibunya. Itu apa ya, dia kayak gitu kenceng banget sampai bunyi dar gitu anjir. Dia pakai apa nggak berarti nggak manusia aja guys, ibu-ibu binatang juga kayak gitu. Anaknya nakal diomelin ya kan. Apa nih, mimpri lagi lo anjir. Petis video ini yang bisa ngucapin sahur dengan sempurna akan aku transfer 500.000. Ditunggu ya. Buruan, cepetan, kapan lagi cuman ngomong sahur dapat 500.000. Yang paling mirip aku transfer 500.000. Sahur. Sahur. Apaan nih? Apa nih? Ya. Gue tau nih. Kita itu satu pemikiran ya guys. Ya, apa nih? Anjir, gue digentutin bangsat. Aduh, ada aja nih orang. Assalamualaikum. Apa nih, Ramadan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bulan suci Ramadan. Oke. Marhaban ya Ramadan. Oke. Marhaban ya. Assalamualaikum. Kayak seneng gitu anjir. Ya Allah. Parah. Iya. Permisi, Mbak. Mas. Apa nih? Punya pacar? Enggak, Mbak. Saya tuh Mas, mau... saya sudah punya pacar. Mbak, gini loh. Ya ampun, Mas. Kan saya sudah bilang saya sudah punya pacar. Enggak, gini loh, Mbak. Saya cuma mau ngasih tahu kalau ban mobil Mbak itu bocor. Tadinya saya mau bantu Mbak itu untuk ganti bannya. Makanya dengerin dulu, Mbak. Ya elah.
Lanjut. Oke, Mas. Saya boleh minta tolong enggak, Mas? Enggak, Mbak. Saya udah punya pacar. Gantian tuh satu sama. Ambilin aku dua tisu dong. Kamu gila ya? Kok aku dibilang gila sih? Aku suruh kamu ambilin dua lembar tisu, terus kamu ambilin dua buat aku. Ya iyalah mbak, kan lu mintanya dua lembar. Kagak minta lima, kagak minta tujuh gitu loh. Ya ngambilnya, diambilinnya dua mbak. Terus mau berapa-berapa? Apa nih? Momen di shower sama Pak Kades. Komen. 1 juta dilepas gak bang sama kadangnya? Tuh 1 juta dilepas gak tuh? Aduh. Kira ya bang ke. Oh, apa dek tuh? Apa nih? Sayang. Kenapa? Tolong ini. Apa? Cuma kerjaan kayak. Dia enggak akan ganggu kamu. Dia cowok kalau cowok apa ya? Takut ke cowok itu lucu. Masa kamu enggak ganggu dia? Oh, enggak. Itu teori enggak kepake ke cowok. Kalau dia terbalik, aku percaya diri. Tapi kalau dia berlari-lari, gak bisa saya. Nanti kalau dia udah menghajar kamu, baru aku hajar dia. Jadi kamu tunggu diserang dulu ya. Dia gak menghampiri aku aja, aku udah merasa dihajar dia. Oke. Berarti ini kebaliknya. Yang cowok takut sama cowok, yang cewek gak. Via harus sabar hadapi bayi seumur 30 tahun. Belum jemput cewek, bannya itu ditambal. Jadi jangan pas kita udah jalan, bocor bannya. Kita yang lagi lapar, emosi nungguin tambal ban. Itu kan kayak sejaman ya. Bodoh, orang gak bocor ditambal ngapain? Ya orang gak bocor ya gak ditambal lah mbak. Gimana sih kan, nih jalan nih, gak bocor. Terus ditambal, yang ditambal apanya anjir? Ya ketika lo udah jalan terus bocor, ya ditambal tai. Kan bocornya gak di rumah, terus jalan. Oke guys, kali ini sampai sini aja dulu. Kalau kalian suka video gue, jangan lupa like, comment, and share. Oke guys, see you.